Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Selamat siang menjelang sore Bismania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tepat pukul 14 lewat 56 menit, keberangkatan menuju Subang. Berlayar dengan KMP Portlink 0 unit NPM Pergan 176 Ambassador dengan sang Kapten Bang Del. Berlayar dengan KMP Portlink 0. Selanjutnya unit NPM Perkasa 79 Excellent dengan Kapten Mamulyadi. Berlayar dengan KMP Boarding 0. Selanjutnya diikuti unit bus Pangeran 04 Labuah Lurus, keberangkatan dari Bogor tujuan Bukit Tinggi Payakumbuh. Berlayar dengan KMP Portlink 0. Bang, Pangeran E04 Labuan Lurik. Selanjutnya diikuti unit bus Putra Raflesia 037 tujuan Bengkulu, berlayar dengan KMP Portlink 0. Putra Raflesia 037. Selanjutnya diikuti unit MPM Mandalika dengan Kapten Bang Giri Jabur. Mantap! Bang Anto Togai di balik kemudi. Trip pertama Sembodo, berlayar dengan KMP Portlink 0. Selanjutnya diikuti unit Epastar Koto Pariangan, keberangkatan dari Bekasi. Berlayar dengan KMP Portlink 0. Selanjutnya unit kedua Putra Raflesia tujuan Bengkulu. Unit kedua Putra Raflesia. Selanjutnya diikuti unit MPM Badago, trip kedua MPM dengan sang Kapten Pak John di balik kemudi. Berlayar dengan KMP Portlink 0 MPM Badago. Selanjutnya unit ketiga MPM Gadis Kerudung dengan sang Kapten Bang Saiful, trip ketiga MPM, berlayar dengan KMP Portlink 0. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE 907 Al Muhaimin dengan sang Kapten Pak Ali, keberangkatan dari Depok, berlayar dengan KMP Portlink 0. Sembodo SE 907 Eksekutif. Selanjutnya diikuti unit ANS Sayonara dengan Kapten Pailar balik kemudi. Keberangkatan dari Ciawi Bogor, berlayar dengan KMP Portlink 0 ANS Sayonara. Selanjutnya diikuti unit kedua Epastar
Bendik, gagah na Bendik. Ya. Trip kedua Epastar. Berlayar dengan KMP Boarding Kosong. Selanjutnya diikuti unit Sinar Depo SD Bang 015 JMKT dengan sang kapten Bang Didi di balik kemudi. Keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam. Berlayar dengan KMP Boarding Kosong. Selanjutnya diikuti unit ANS Marsose dengan sang kapten Bang Rahman di balik kemudi. Keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Portling Kosong. ANS Marsose hari ini ANS memberangkatkan 8 unit menuju Sumbar. NPM 9 unit. Tepat pukul 16:08 pelayaran dengan KMP Jatra 3 unit bus Sinar Dempo SD 014 dengan sang kapten Bang Cili di balik kemudi. Trip kedua Sinar Dempo tujuan Pagar Alam berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Sumek 97 rombongan pariwisata tujuan Lampung berlayar dengan KMP Jatra 3 Sumek 97. Selanjutnya diikuti unit Telaga Indah Madu 09 Bujang Alam X Latifasi dengan sang kapten John Parko di balik kemudi. Keberangkatan dari Bekasi tujuan Pendopo Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit bus Lantra Jaya Berlian tujuan Kota Agung Lahat. Keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya keberangkatan menuju Sumar. ANS dengan julukan AC Milan dengan sang kapten Bang Erwin di balik kemudi. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Jatra 3 AC Milan. Tepat pukul 17:43 bongkaran KMP Legundi unit bus pariwisata Lintang Raya. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit ANS Kombawa dengan sang kapten Pak John KTL Bang Andi di balik kemudi. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar ANS Kombawa. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar. Kene. Yuk. Mangga Mak John. Selanjutnya diikuti unit Puspa Jaya tujuan Wonosari keberangkatan dari Lampung. Trip pertama Puspa Jaya tujuan Wonosari.
Selanjutnya diikuti unit kedua ANS Neo Netral dengan sang kapten Pak Raples, Bang Denny di balik kemudi. Trip ketiga ANS kedatangan dan sebar Bang ANS Neo Netral. Selanjutnya unit ketiga ANS Alika dengan sang kapten Bang Incombo, Bang Fahmi di balik kemudi. Trip keempat ANS kedatangan dari Subang, ANS Alika. Bang, ya bang, selanjutnya unit kedua Puspa Jaya tujuan Wonosari, perangkatan dari Lampung. Puspa Jaya tujuan Wonosari. Diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Blitar, keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Selanjutnya diikuti kedatangan dan sembar Palala E06 Sakeso, Sakete Sorang dengan sang kapten Bang Angga, Bang Odel di balik kemudi. Palala E06 Sakeso. Selanjutnya unit keempat ANS kedatangan dari sembar ANS Azura dengan sang kapten Bang Budi. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Azura. Hei. Selanjutnya unit kedua Palala E07 Jalapati dengan sang kapten Bang Epi di balik kemudi. Epi. Trip kedua Palala kedatangan dari Sumbar, Palala E07 Jalapati. Tepat pukul 17:56 layaran dengan KMP Legundi. Unit bus HR Tour rombongan pariwisata tujuan Lampung berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit MPM Fortuna Bang dengan sang kapten Bang Tile. Trip 4 MPM keberangkatan dari Bandung, MPM Fortuna berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit bus Kramat Jati tujuan Palembang. Trip pertama Kramat Jati keberangkatan dari Bekasi tujuan Palembang berlayar dengan KMP Legundi.
Kramat Jati. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 42 Talenta dengan sang kapten Bang Doni di balik kemudi. Keberangkatan dari Bandung. Tim 9 NPM berlayar dengan KMP Leguli. NPM Pirkansa 42 Talenta. Tepat pukul 18 lewat 45 menit bongkaran KMP Sebuku. Kedatangan dari Sumbar unit ANS Lunaira dengan sang kapten Bang Novi di balik kemudi. Rib 6 ANS kedatangan dari Sumbar ANS Lunaira. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 52 Putra Mahkota dengan sang kapten Bang Haji Hendra. Trip pertama NPM kedatangan dan sebar Bang NPM Pirkansa 52 Putra Mahkota. Selanjutnya diikuti unit bus Puspa Jaya tujuan Ponorogo. Angkatan dari Lampung, Puspa Jaya. Selanjutnya unit K2 NPM Pirkansa 41 Kasanah dengan sang kapten Pak Tony di balik kemudi. Trip K2 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Pirkansa 41 Kasanah. Selanjutnya unit K2 Puspa Jaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung Puspa Jaya. Selanjutnya diikuti unit bus ALS antar lintas Sumatera Novin 108 berangkatan dari Medan. ALS antar lintas Sumatera Bang. Selanjutnya unit K2 NPM Pirkansa 69 Kasanova dan sang kapten Bang Budi di balik kemudi. Trip K2 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Pirkansa 69 Sultan Kelas. Trip K3 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Selanjutnya unit keempat NPM Pirkansa 72 No Comment dengan sang kapten Bang Windu di balik kemudi.
adik keempat NPM kedatangan dari Sumat. NPM Firkansa 32 Sultan Plat. Selanjutnya diikuti unit bus Aneka Jaya tujuan Pacitan, keberangkatan dari Pekanbaru. Aneka Jaya. Tepat pukul 19 pelayaran dengan KMP Sebuku. Unit bus Kramat Jati tujuan Palembang. Trip kedua Kramat Jati keberangkatan dari Bekasi. Tujuan Palembang berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Limbersa tujuan Palembang keberangkatan dari Bandung. Limbersa berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Adi Prima tujuan Palembang berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya unit kedua Adi Prima tujuan Prabu Mulih Muara Enim. Layar dengan KMP Sebuku Adi Prima. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung dan layar dengan KMP Sebuku Laju Prima. Selanjutnya unit kedua Laju Prima tujuan Jambi keberangkatan dari Jakarta berlayar dengan KMP Sebuku Laju Prima. Selanjutnya diikuti unit bus Sempati Star tujuan Medan keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Sebuku Sempati Star.